Halo brother, balik lagi bareng gue Rizky, di mana kita akan selalu bahas tentang eFootball PES 2020 Mobile. Kali ini GGMI is back. Jadi buat teman-teman yang baru gabung dengan channel ini adalah konten GGMI di mana gol-gol minggu ini kiriman dari brother-brotherku semuanya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe dulu. Alright. Thank you. Dan kita langsung aja, ini gol dari Fernando Torres. Emang mantul ya, hoi ini golnya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini umpan dari Sterling. Oke, umpan dari Sterling. Pojok banget umpannya, kemudian disambut dengan salto mantap. Nah, next kita gol dari Cristiano Ronaldo. Kali ini kita lihat gimana gol. Kesalahan dari back, kemudian di placing aja dong. Kalau placing dari Ronaldo ini emang gak ada obat, karena pastinya kenceng banget ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini juga jangan main-main ketika kalian berada di lini pertahanan kalian sendiri. Nah, berakibat fatal seperti ini. Lanjut next, ini dari Ronaldinho nih sepertinya. Sendirian tanpa kawalan dia berlari di situ terus kosong banget ya. Ku syuting kenceng banget nih. Next ini kayaknya gol bunuh diri nih, karena udah di Iya. Niatnya tuh ngumpan, brother. Niatnya ngumpan, tapi ternyata umpannya mengenai temen sendiri. Dan iya. dikeplak dong sama kipernya dong. Oke, next. Kali ini Ronaldinho lagi nih sepertinya. Mantep banget Ronaldinho kembali, tendangannya cukup kencang sehingga dapat dengan mudah membobol gawang kali ini, brother. Dari jarak seperti itu ya, kosong buat syuting, mantep banget. Lanjut dari David Beckham, tendangan bebas nih David Beckham. Alright, di pojok kanan dari kiper. Nah, kipernya udah tahu sebenarnya ya. Dia mengarahkan tangannya dulu ke arah bolanya, tapi bolanya cukup kencang. Lionel Messi ini, ternyata ternyata gol sundulan yang cukup mengagetkan kiper. Ternyata Messinya ngumpan, brother. Umpan dari Lionel Messi disambut dengan sundulan, jeduk dulu dong, mantap. Cristiano Ronaldo is back lagi, is back emang Cristiano Ronaldo ya. Setelah kemarin juga diisukan sempat istirahat, dan ternyata ketika is back emang mantul ya, hui. Ciprian, mantul. Kalian bisa lihat di sini ya, golnya ya, ini umpan terobosannya mantep banget nih. Langsung aja di capping dan langsung aja dong. Sebenarnya bolanya udah mengarah ke pojok tapi deflection ya. Next, brother, untuk gol selanjutnya. Salto miring lagi dong. Salto miring. Mantul ya, huy, emang gol ini ya. Emang gak ada obat udah. Kiper mah auto kaget kalau kena bola seperti ini, karena dia pasti refleksnya udah jauh-jauh dan jauh untuk menangkap ya. Next, corner kick. Sundulannya kencang sekali ini Mbappe, umpan dari Lionel Messi. Kalian bisa lihat di sini langsung dia loncat. Memenangkan duel di atas. Lah. Alisson lah, ngapain coba itu, ngapain Alisson merenung, meratapi kesalahan di situ. Diumpan, brother, itu ngumpan kena tiang. Niatnya mah dia mau giring ke kiri ya. Udah dua kali nih ada gol bunuh diri di sini. Alright. Di kolong dong kipernya dong, Fernando Torres. Enggak sih, di capping aja ternyata. Ternyata kena capping, brother, kipernya. Next, lanjut Del Piero, kali ini umpan dari Maradona. Kita bisa lihat umpan. Ini the best sih. Ini the best untuk saltonya. Kalian bisa lihat di sini Maradona tekuk sedikit kemudian umpan, dan mantap banget salto dari Del Piero. Alright, next. Cristiano Ronaldo. Ini emang tendangan legend banget ya. Ketika di MU tendangannya seperti ini, brother.
Mantep banget. Selebrasinya telat dikit ya. Cristiano Ronaldo lagi kali ini flashing, dan Cristiano Ronaldo ini man of the match-nya ya kali ini, karena emang lagi banyak diisukan ke isbekannya itu yang mencetak gol. Mantap banget. Alright, ini penalti. Pilih dulu Oblak yang menendang ternyata. Kita lihat gimana tendangan dari Oblak kali ini, brother. Kita lihat ya. Oke. Kiper tenang. Tik. Iya. Mantul juga ya Oblak ya. Bisa jadi opsi nih. Bisa jadi opsi untuk tendangan penalti, brother. Karena bisa menipu kiper lawan dari strategi persiapan tendangannya itu tadi ya. Alright, next goal. Sundulan ke pojok lagi yang tidak bisa dijangkau oleh kiper. Kalian bisa lihat di sini umpan. Ini gol dari brother-brotherku, ciami-ciami banget ya. Mantap. Ini Sterling, kita lihat umpan terobosan. Iya. Ini sih biasa sih sebenarnya. Tetapi yang bikin kenapa dia masuk umpannya itu terobosannya memang mantul yahui dan di kolong, brother. Itu yang bikin masuk GGMI kali ini, karena dia bisa kolong. Van Basten. Ih. Ini mah the best, brother. Ini yang the best. Gak ada obat itu tendangan Scorpion. Mantul yahui emang Van Basten. Ronaldo lagi next. Cristiano Ronaldo udah mantul yahui emang Cristiano Ronaldo. Kalian bisa lihat di sini. Iya. Sama seperti di TV-TV, emang real pick kali ini. Ya, jadi segini aja dulu video kali ini, brother. Jadi buat teman-teman di sini yang mau gol-gol cantiknya masuk di konten GGMI, DM aja Instagram aku, bisa gabung grup juga. Oke, okay? See you next video. Enjoy and bye-bye guys.